Partai final antara Jakarta versus Aceh dalam perebutan medali emas di cabang olahraga rugby Sevens Putra berlangsung penuh semangat. Jakarta berhasil menaklukkan Aceh dengan skor 31-12. Pertandingan antara Aceh versus DKI Jakarta pada babak final PON 21 Aceh Sumut untuk cabang olahraga rugby Sevens Putra berlangsung cukup antusias. Pendukung dari dua tim terlihat begitu semangat untuk memberikan dukungan kepada masing-masing tim andalan mereka. Pada babak pertama, DKI Jakarta memimpin dengan skor 19-0 untuk kemenangan DKI Jakarta. Aceh sempat mengejar ketertinggalannya pada babak pertama dengan perolehan skor 7. Dan pada babak kedua, tim rugby Aceh mulai bersemangat dengan menambah 5 skor. 19-12 skor untuk kemenangan DKI Jakarta. Namun, tim dari DKI Jakarta terus memacu dan memimpin permainan hingga skor bertambah menjadi 31-12 untuk kemenangan DKI Jakarta. Peluit ditiupkan oleh wasit pertanda waktu habis. Tim DKI Jakarta untuk nomor 7 Putra berhasil memberikan emas seperti tim putri yang berhasil mengalahkan tim Papua pada babak final. Atlet rugby putra DKI Jakarta, Andre Fiksi Gumilang mengaku ia cukup bangga atas pencapaiannya. Dan ia mengaku bahwa Aceh merupakan tim yang cukup kuat untuk dikalahkan. Luar biasa untuk kemenangan ini, karena kita di PON Papua belum sempat bawa medali emas, di sini kita ngambil medali emas. Persiapan kita kurang lebih 2-3 tahun, tapi kita bisa ambil medali emas di Jakarta. Di samping itu, tim putri juga berhasil mengalahkan tim Papua di partai final dan berhasil memboyong kedua emas untuk DKI Jakarta. Atlet rugby asal DKI, Pipit Ayu Lestari, merasa cukup puas atas pencapaian tim-timnya. Senang banget karena ini PON kedua dan kita back to back, jadi dapat 2 emas buat DKI. Terus kita juga kawin emas di PON kali ini. Pasti di PON selanjutnya di NTB adik-adik bisa ngelanjutin tradisi dapat emas lagi. Tim Liputan TVRI melaporkan.